Berapakah akar kuadrat dari 49? Nah, akar dari x kuadrat itu didefinisikan sebagai nilai mutlak x, atau dia akan bernilai x jika x-nya lebih besar dari sama dengan 0, dan akan bernilai min x jika x-nya lebih kecil dari 0. Jadi, berapakah akar kuadrat dari 49? Nah, 49-nya ini kita buat dulu sebagai bentuk kuadrat sempurna. 49 itu dapat kita tuliskan sebagai akar dari 49-nya 7 pangkat 2. Sesuai definisi ini berarti nilai mutlak dari 7. Nilai mutlak dari 7 artinya sama dengan 7. Jadi akar 49 sama dengan 7.